Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Fatri Channel. Kali ini saya mau review dapur ya teman-teman. Dapur baru ya ini teman-teman. Saya mau review biar teman-teman tahu di Hong Kong itu kayak apa. Semoga terhibur ya dengan video saya ya teman-teman. Dan kita mulai dari sini ya teman-teman. Ini ada kulkas ya teman-teman. Freezer. Ini bisa dibuka juga ya. Dan ini juga ada ya teman-teman. Besar ya ini size-nya. Dan ini ada kayak gini ya teman-teman. Bisa menaruh buat piring-piring dan gelas ya. Dan ini ada microwave ya ini teman-teman. Dan di sini juga ada buat naruh-naruh piring ya, perabotan dapur ya teman-teman. Terus di sini mesin cuci ya ini teman-teman. Ditaruh di atas. Oh, yang ini yang atas ini buat pengering ya teman-teman. Dan yang bawah ini buat nyuci ya ini. Dan ini kompornya ya ini teman-teman. Dan ini buat nyuci piring-piring ya ini. Mangkok dan piring-piring ya. Dan ada laci juga di sini. Buat sendok-sendok ya ini. Dan ini buat nyuci piring ya. Dan di sini juga ada tempat piring juga ya guys. Dan di sini juga ada ya terus di sini juga ada di sini juga ada kamar mandi ya ini guys. Kalau yang ini buat storeroom ya, gudang yang ini. Terus ini ada kamar mandi kecil ya ini.
Dan di sini juga ada, bisa keluar ya ini guys. Dan buat teman-temanku semua yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, yuk diramaikan ya teman-teman, biar channel saya lebih berkembang lagi dan saya semangat membuat konten yang baru ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dimanapun berada terhibur dengan channel saya ya teman-teman, video saya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next video.